HP kan enggak punya. Kental, Pak. Hah? HP kental. HP kental. Oh. Di HP-mu. Mana? Lu HP kayak ngene dene iki kentange lho. Enak, Pak. Oh, bro, jadi bro. Jangan lupa,
Ya. Bisa main bola kan? Siap, tidak. Panggilannya siapa? Siap, Sisu. Hah? Siap, Sisu. Sisu. Siap. Sampurno, biasanya mau nukir. Ya. Kalau nukir itu jadinya Sisu. Kalau nukir itu paling bakal jompo.
Bahasa Jawa, Pak. Kalau ngajar bahasa Jawa terus? Ya, biasanya... Oh, campuran. Ya, oke. Bu, sudah Setiawati. Siap. Sukanya ngelawak. Siap. Masih ingat lawakan Bu Sudah Setiawati yang kamu... Ya, termemori di kepala kamu. Gitu, apa ya? Terlalu banyak, Pak. Ini apa artinya?
siapa lu? Hah? Tidak tahu? Cilok lagi. Tanya sama namanya mana? Kepala sekolah ini artinya apa itu? Ada kelas, ayo buat ini. Tingkat 2. Babu, kok iso iki tingkat 2? Sing menunjukkan iki tingkatnya 2 apa? Garisnya ada 2, Pak. Hah? Ada 2 garisnya. Oh, garisnya ada 2. Siap. Kalau itu? Siap, itu 1, Pak. Tingkat 1. Tingkat 1. Kalau ini? Sama, Pak. Oke, itu kan? Tingkat 3, Pak. Oh, tingkat 3. Benar? Benar? Oke, nah ini artinya apa ini? Siap lambang jurusan. Jurusan? Siap. Jurusan Praci apa jurusan Sukoharjo? Jurusan BPIB. Apa? BPIB. Apa itu? Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Wow. Mewarnai gitu? Gambar. Apa? Gambar bangunan, Pak. Oh, gambar bangunan. Siap. Pernah? Siap, pernah. Gambar? Sering. Oh, sering? Praktek? Pernah. Pernah? Mau praktek apa? Buat bataku. Buat bataku, nyetak bataku? Iya, Pak. Dicetak gitu? Cetak. Bisa? Siap, siap. Oh, hebat. Pernah dipakai praktek? Buat bangunan, batakonnya ditumbuhi, kasih semen gitu. Saya belum, Pak. Oh, belum. Jadi baru buat batakon, dong. Siap. Emang kamu cita-citanya kalau udah lulus mau kemana? Jadi di sini, Pak. Hah? Jadi pembohong. Jadi apa? Pembohong. Masa pembohong? Kuliah di mana? UEM. Hah?
UGM. UGM yang di Surabaya. Siap. UGM di mana? Siap, Jogja. Oh, Jogja. Kata siapa? Pandanganku ke sana, aku curiga ya. Di sana ya. Siap. Oke. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya Bu. Ya ini cerita yang saya bisa nggak dong? Coba. Ini ada anak SMK yang menurut saya sih keren. Menurut saya ya. Saya senang, saya bangga juga sama dia. Terus mau saya tampilkan. Mudah-mudahan bisa ditampilkan di layar. Oke, sambil nunggu, sambil nunggu. Jadi teman-teman, kalau hari ini semuanya sudah sekolah di sini, pasti ada harapan dan cita-cita seperti si Junior. Pasti punya cita-cita, mau jadi senior, ingin lebih tinggi. Tapi bukan berarti akan sukses ya. Kalau tidak serius, tidak mendapatkan guru yang baik, yang sayang sama muridnya, murid yang menghormat sama gurunya, tidak akan terjadi. Karena apa? Karena gangguannya banyak. Kena narkoba, tak rusak. Nah, uang polisi catatannya kriminal. Yang mana pakai narkoba bersama lu? Bener, rasa isin. Mau beciu. Rasa isin. Ada apa pasti cuma malu ya? Oke, enggak, aku sampai itu kalau enggak. Atau mungkin teman-teman karena masih remaja, semangatnya luar biasa. Belumlah. Wah, kemarin di Cilacap saya lihat. Truk-trukan antara SMK. Wah, si itu truk sono. Urusan sekolah lagi. Jadi petinju. Jadi atlet tinju, dilatih, naik ke ring tinju, dapat medali. Atau jadi atlet gulat. Dilatih, naik untuk medali, berapa di bimbingan, diarahkan. Gangguan, belum tentu bisa jadi insinyur, belum tentu bisa jadi pemborong. Rong bukan om, pemborong, belum tentu. Dan itu dimulai tidak cukup hanya belajar soal matematika berapa ya? Ya, fisika berapa ya, kimia berapa ya, sosial berapa, tidak cukup. Karena yang cukup, anda belajar dulu. Kalau saya sekolah ingin ketemu teman-teman, teman itu bagian dari tempat untuk berbagi. Jadi, teman itu tempat untuk berkembang besar. Bukan teman itu mitra tanding untuk contoh-contoh. Ini karakter bagaimana? Atau barangkali kita kemudian punya teman yang berbeda sesuatu. Satu sosial barangkali, itu anaknya orang kaya, anaknya kepala sekolah, anaknya pejabat, mohon maaf, anaknya tukang beca, anaknya tukang kayu, tukang batu. Terus kemudian tidak mau bergaul, tidak lah. Karena sukunya berbeda, karena agamanya berbeda, terus kemudian kita membuat jarak. Mantan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau terbiasa teman-teman berkumpul dan tadi seperti Zizu, kangen di sekolah, ketemu temannya, bisa berbagi cerita dan seterusnya, maka itu akan menjadi yang luar biasa.
Ya bisa. Ini loh temanmu SFK yang cowok dulu kan, ke cewek dulu. Ada suaranya enggak ya? Bagaimana kabarnya? Seperti saya ini, saya semangat menjalani hidup yang ini sakura. Lalu saya sambil, dulu mau melanjutkan sekolah di mana? Karena terkenal soal biaya. Kelak akan beri rumah untuk kita tinggali bersama dengan bahagia sampai itu. Amin. Itu temanmu dari SMK yang sekarang bekerja di Jepang. Ada yang pengen bekerja di Jepang? Angkat tangan. Oke. Kamu bisa kayak temanmu tadi. Kamu bisa kayak temanmu. Anda hanya butuh membawa diri sampai lulus nanti dari SMK 2 di Wonogiri ini, insya Allah nilainya baik, karakternya terbentuk, sehingga bertemu dengan orang tidak menghinakan, bertemu dengan orang menghormati dari golongan apapun, dari agama apapun, dari ras apapun, dari status sosial apapun. Kecewanya mungkin mereka anak itu, maksud saya kehidupan sehari-harinya mungkin tidak sebaik kalian, atau mungkin ada di antara kalian yang nasibnya maaf lebih tidak baik dibanding dia. Tapi semangat yang sangat luar biasa menjadikan anak itu hari ini di sana dan dia bisa membantu orang tuanya. Wah, hebat. Itu cewek. Satu lagi, saya punya contoh yang cowok. Saya punya di pabrik, saya masuk ke lebih kesehatan dan smart. Sayangnya suaranya tidak terlalu terdengar. Kesempatan masa depannya seperti kalian semuanya. Seperti kalian semua. Ketika akses pendidikannya didapatkan dengan mudah, ketika kalian belajarnya sungguh-sungguh, ketika menemukan guru-guru yang hebat seperti hari ini, maka gedung ini, tempat ini, waktu ini adalah momentum kalian tumbuh. Masa depannya dah Anda tentukan sendiri ingin jadi apapun, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tapi sekali lagi, ketika kemudian teman-teman dalam perjalanan, kan orang jalan itu kadang-kadang gecek dong, ya kan? Sosok ya kudanan, sosok ya tipu, rentetik, macam-macam, ada saja godaan. Atau ketemu teman diajak mandek, dolan ramune-mune. Hati-hati. Nanti jangan bilang narkoba, mungkin pornografi yang ada di sana. Hati-hati loh, banyak sekali ya anak-anak muda, lebih khusus yang perempuan-perempuan, remaja-remaja putri itu. Ini yang kawin muda. Kalau kemudian dia kawin muda, mungkin mentalnya belum siap, mungkin fisiknya belum siap. Dan masa depannya biasanya terenggut dari awal. Tapi kalau kemudian kesempatan itu bisa dilalui, ujian itu satu per satu bisa dilalui dengan suasana yang menyenangkan, sekali lagi menyenangkan, maka kecerdasan emosionalnya akan terbentuk di situ, tidak hanya intelektualnya. Maka banyak orang sukses itu mungkin intelektualnya tidak tinggi, tapi orangnya luas, pergaulan banyak, jejaringnya hebat, maka bisa kita sampaikan. Nanti setelah ini Pak Gubernur mau rapat sama Bupati Sragen, sama Bupati Wonogiri, untuk kita cari. Katanya juga ya, kemiskinan kita ada berapa, di mana tempatnya, kondisi keluarganya seperti apa. Kemarin sudah dikerobokan Pemalang, terus kemudian Demak, ya, Brebes, tapi kadang ini. Giliran saya hari ini pertemuan ketiga lagi ini. Saya pengen mencari di keluarga itu ada nggak anak-anak usia kalian yang tidak sekolah,
Ada nggak yang punya kesempatan sekolah tapi hilang karena orang tuanya nggak mampu? Saya ingin bikin seperti itu tapi lebih banyak lagi. Rasa daya. Tapi butuh sungguh-sungguh. Butuh guru-guru yang hebat yang bisa mendampingi. Sehingga anak semuanya bisa terbentuk itu dengan baik. Jadi, ada lagi yang tidak sadar. Ini kadang-kadang saya ingetin pada Bapak Ibu Guru. Ya, menurut saya Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Gurunya di beberapa sekolah itu justru yang membeda-bedakan. Padahal kata Farel kan tidak boleh dibanding-banding gitu. Ya, itu. Gurunya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Wah, apalagi kalau sudah terpapar persoalan-persoalan ideologis yang tidak sesuai dengan Pancasila. Oke. Kemudian ini, wah, jadi galak sama orang tuanya, galak sama gurunya melawan, sama teman yang berbeda, dia buat pagar yang tinggi sehingga tidak mau bersahabat. Yang begini kemudian rasa-rasanya di mereka tunggal ikan kita nggak ada, toleransi nggak ada. Padahal kalau kayak di Wonogiri, di Jawa Tengah ini, waduh, biasanya antar tetangga guyub, rukun, menghormati, tolong menolong, itu nilai yang luar biasa. Tantangan teman-teman berat depan. Tapi yang berat itu menjadi ringan kalau Anda bisa mengambil kesempatan itu menjadi seorang profesional. Sekarang dibutuhkan banyak sekali sekolah-sekolah vokasi seperti SMK ini untuk mencetak tenaga-tenaga terampil. Anda boleh kerja di Wonogiri, boleh kerja di Indonesia, boleh kerja di luar negeri. Kesempatannya saya tunjukkan. Kalau yang di sini sengaja saya tidak menunjukkan. Tapi orang bercita-cita tinggi seperti dia bisa. Si Yuzu akan bisa kuliah. Akan bisa. Tinggal kesempatannya disiapkan mulai hari. Dan kalian semuanya juga bisa. Katanya satu, bikinlah suasana sekolah ini senyaman-nyamannya, sesenang-senangnya, seakrab-akrabnya, sehingga kebebasan Anda mengekspresikan belajar itu mendapatkan tempat yang selalu ngangeni. Besok pagi akan sekolah, besok pagi saya ketemu teman, besok pagi saya ketemu guru idola. Maka itu menjadi motivasi untuk bisa sekolah. Bukan besok ketemu gurunya yang jelek, yang IPR terus, ngomong mecucu-mecucu, ibunya muntrak-muntrak, orang tahu gosok gigi, yang gigi-gigi nanti malah jadi pikirannya lah. Tapi kalau kemudian teman-teman bisa ketemu tadi, aduh gurunya memberikan fasilitas yang baik, begini, orang diajari berbagai hal. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, simple saja. Simple saja. Ini ada slide-nya. Oh ada toh, ngomong dari ya ini tadi malam membangun tingkat emosional kita, membangun kecerdasan emosional kita. Ini saya tampilkan, ini baru tadi malam saya pulang dari Jakarta tadi pagi. Terus kemudian kita menyiapkan ini teman-teman, mereka anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka atlet-atlet hebat dan mereka berangkat ke Jerman. Waktu ke Dubai saya mendampingi mereka. Ini anak-anak hebat. Mereka atlet-atlet seniman, wow, karya seninya jadi produk yang hebat-hebat. Tadi malam kita kumpulkan karena apa? Karena kekurangan biaya. Pemerintah anggarannya sedikit. Kita kumpulkan. Menteri-menteri kita undang, tak suruh nyanyi. Grup band-nya menteri-menteri. Sebenarnya grup band-nya itu I Like Your Band. Nyanyilah Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, Pak Teten Mas Yuki yang Menteri Koperasi, Pak Anas, Pak Suara Nas Menpan, nyanyi dia. Apakah suaranya bagus menurut saya? Ya. Bagus. Tapi kenapa mereka bersemangat? Karena harus punya empati. Empati kepada siapa? Kepada saudara kita ini. Bagaimana? Lanjut cerita. Ini pun juga bisa melakukan itu. Ini sekolah kita di Jawa Tengah banyak sekali. Lanjut aja, jangan dikasih angka yang pusing.
Terus lanjut. Nah, kenapa tadi saya katakan apa nanti yang ini bisa mengganggu antara lain, antara ideologi yang tidak sesuai. Ya kalau tadi disampaikan semua punya agama, silakan ceritakan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ketika kemudian saya bicara perbedaan itu harus dipersatukan, maka jangan mencari perbedaannya. Jangan cuci banding-banding. Oh ini punya kelebihan ini, dia punya kelebihan itu, izin berbeda menjadi satu tim yang hebat. Oke? Sip. Apalagi kemudian mendidik anak, ya. Tadi itu, yang berbeda itu bisa kolaborasi, membangun kepedulian dan berbagi. Berbagi itu semangatnya orang Indonesia. Indonesia banget. Paling membantu atau bencana membantu Indonesia banget. Ya. Mandiri, membangun kesadaran diri, mengatur diri. Aku melanggar nggak ya? Jadi ada sistem yang mengontrol dirinya sendiri sehingga ini tidak akan mengerjakan. Aturan, kepantasan dengan orang lain. Ini contohnya. Kritis selalu saja, bertanya pada gurunya juga oke kok. Saya nggak ngerti, kok itu saya nggak mudeng, kayaknya nggak begitu lah. Ya, berani, ekspresikan di sekolah ini. Saya kira bapak ibu guru pasti akan membantu. Bukan berarti anak bocah kok ngoyang lain. Tidak, ini anak yang sedang belajar. Learning prosesnya itu berjalan dari situ. Kreatif menganalisa, evaluasi malah, refleksi pemikiran, sampai bagaimana cara pengambilan keputusan. Maka kemarin saya melihat beberapa SMK itu, kalian belajar apa? Ini kecil industri, kan? Ngecek. Kamu ngecek berapa kali? Saya sudah 3 kali. Hasil terbaiknya seperti apa? Seperti ini. Kamu ngecek sendiri bisa nggak? Bisa pak kalau alatnya ini. Kalau tidak apa? Teamwork. Oh keren. Lanjut. Maka teman-teman, yang saya sampaikan tadi menghargai perbedaan, menguatkan nilai-nilai kebangsaan, bahwa itu bendera putihnya juga ada kiri. Ada kiri, ketika. Ada kiri, ketika ya. Ada kiri, ada jantungnya di dalamnya. Jadi setiap nadimu, jantungmu berdebar, itu ada merah putih di dalamnya. Ada yang mau pindah warga negara? Angkat tangan. Mau pindah warga negara? Tidak ada. Benar enggak? Nah itu. Maka tadi sisi dihukum. Dihukum apa? Biar kami di sini sadar bahwa dia keliru, dia harus menebus. Satria. Tempel mah. Dan kemudian keragaman yang berbeda-beda itu disatukan. Jangan dibedakan, jangan dipartisi, disatukan. Itulah nanti proses-proses yang teman-teman bisa lalui. Lanjut. Nah teman-teman, inilah lay and match yang kita dorong. Bu Suwakun berdiri. Ono diri. Bu Suwakun ini kepala sekolah kedua yang berhasil lolos tes Salam Sekote, Salam Dewa Open Dide. Yang satu sebelum beliau namanya Pak Jumeri. Dan Pak Jumeri kepala sekolah SMK, jadi kepala dinas provinsi, diminta oleh Pak Menteri, Mas Menteri telepon saya, diminta untuk jadi dirjen. Jadi dirjen. Tahun depan fungsional. Sekarang jadi fungsional. Cowok, namanya juga Jumeri. Agak jarang ya kalau mulai. Nah, yang sekarang perempuan. Masih di mana kiri? Nanti. Purwantoro. Wah, bisa banget. Ada dari Purwantoro? Oh, ada yang dari. Ada. Yang Purwantoro nanti. Ada lah, coba. Ya, berdiri gak apa-apa. Ya. Biar kelihatan. Oke. Saya lebih desa lagi loh, saya dari Kalamangu, lereng gunung. Dan di sana tidak ada SMK negeri, tidak ada SMA negeri. Ngeten ya. Padahal salah satu orang yang lahir di desa jadi gubernur sekarang. Isin lagi. Kakak beli rumah ini rabu, gawe ke sekolah. Agar lebih banyak orang bisa mendapatkan akses pendidikan. Nah Bu Suwakun itu sekarang kita mulai patah uang, patah kompras otak, berkolaborasi. Semuanya untuk kita. Dorong akan pendidikan kita maju. Hanya itu yang bisa kita rebut. Itu.
Maka kemarin kita cari, berapa orang tidak mampu yang tidak bisa sekolah? Bu, akomodasi dia. Bagaimana caranya? Bikin sekolah virtual. Sebelum pandemi kita sudah bikin. Ada yang bapaknya, pak kepala sekolah, bapaknya itu jeli banget. Anaknya rasa sekolah. Ada mau kita gratis ini, boleh. Akhirnya kita kenal. Yowes, kami di rumah, nyewangi wong tua. Saya fasilitasi sekolahnya virtual. Gitu. Ngomong dapat Joko dari BPRD. Dorong itu. Nah kemarin sudah kita petakan banyak di antara keluarga tidak mampu itu. Nah kita minta untuk sekolah agar lebih mereka meningkat, agar tangkap putus sekolahnya kita bisa tekan. Ini Bu Suwanto. Ya, makasih. Makasih Bu. Sudah selesai. Link and match-nya itu kita bikin. Ada teaching factory kita aja. Awasin diberi kendal bagus. Datang lagi dibuat. Pak Presiden sudah bicara, gua berikan keren loh kemarin pertemuan ASEAN dan Uni Eropa. Di depan Presiden-Presiden Eropa kembali, jangan kamu pikir saya. Oh, gitu ya. Kami tidak akan mengekspor nikel, kami akan olah sendiri. Ngono, ini tenaga misal. Siapa tenaganya SDN-nya siapa? SDN-nya kalian. Dan kalian harus siap. Saya yang akan membuat, saya yang akan mengerjakan. Kita percaya kita bisa bangun sendiri. Mono bro, kalau tidak, kita akan hanya menjadi pasar terus. Saya lupa di Eropa waktu mau buat sayembara, membuat spare part untuk pesawat terbang, dimunculkan di website. Akses seluruh dunia dan yang menang anak dari Solo Tigo komponen pesawat dari Solo Tigo orang di Benggel Benggelnya bekas garasi kalau gak salah kakak berarti bisa gak kita? Bisa sesuai dengan jargonnya anak-anak SMK bisa. Tapi kadang-kadang kita butuh tindakan-tindakan afirmasi tidak hanya link and match ya. Magang lah, sertifikasi lah, tapi menyerap lulusan SMK di dunia industri. Bisa kina berdiri. Wah ini yang saya bawa ke para jenazah perempuan semua loh pak. Wah perempuan sekarang hebat-hebat. Sekarang bisa kina kita tugaskan. Terus waton cari keluarga yang tidak mampu yang anaknya nggak sekolah, sekolah kan. Saya tinggal minta duit sama Pak Joko. Joko, BPRD tolong duduk dong. Ini untuk orang tidak mampu. Nasibnya, tapi kalau kita lihat dua anak cowok cewek yang sekolah di Jepang. Kamu ngapain sekarang? Udah bayaran belum? Sampun, Pak. Apa yang kamu bisa berikan kepada orang tua? Saya bikinkan rumah. Saya bayar hutang orang tua saya. Saya kasih orang tua tanggungan haji. Itu anak berbakti sama orang tua. Itu benar. Maka kalau kita nemu anak-anak itu disekolahkan, punya keterampilan, bisa kita yang akan mencarikan industrinya agar mereka bisa bekerja. Bapak Raja Roh, kemiskinan kita itu dihitung dari pengeluaran cuma 400 ribu sebulan. Maka kalau pendapatan dia lebih dari 400 ribu sudah selesai dengan miskin. Maka kalau kemudian dengan tindakan afirmasi Bu Sakinah ketemu dengan industri, maka sekarang kita petakan industri mana yang ada di tempat itu, kita lobby agar dia mau menerima. Kalau dia unskilled labor, maka kita yang akan mentraining. Maka siap-siap ya Pak Yono. Mungkin kalau ada yang di Wonogiri kita titipkan kalau perlu, tinggalnya di sini. Oh no, jadi sekolah kemudian punya peran di luar siswa yang formal ini. Atau nuwun Bu Sakinah. Gitu. Ya. Sekarang kesempatan bertanya. Jadi dari kanan, dari kiri, saya kasih kesempatan cewek dulu. Oke, maju.
sebelah. Kenalkan, nama saya Neng Sila Afifah Salmairia. Panggilannya? Panggilannya Sila. Sila? Iya. Sila keberapa? Anak pertama, Sila keberapa? Oh, anak pertama, Sila pertama. Sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Oh, Pancasila apa maksudnya? Kita langsung refleks. Sila! Kamu kelas berapa? Saya kelas 12 Teknik Mekatronika A. Apa itu? Teknik Mekatronika, Pak. Lagi apa itu? Itu di SMK Negeri 2 Negeri, Teknik Mekatronika itu sekolah dengan program 4 tahun. Terus pembelajarannya dalam bidang elektronika, dalam bidang tadi. Oke, itu tadi. Orang kamu kerja apa? Siap, ayah karyawan di pabrik merantau dan ibu. Pabrik merantau ini pabrik apa? Merantau. Merantau di pabrik. Iya. Kok merantau di pabrik? Merantau di Jawa Barat. Oh, merantau di Jawa Barat kerja di pabrik. Ya. Pabrik apa? Pabrik farmasi tapi di bidangnya di. Bidangnya elektronik. Pertanyaanmu apa sih? Beberapa kasus di luar negeri atau mungkin di Indonesia itu kan banyak bullying, Pak. Bullying? Iya. Oke. Kadang tuh kita tidak melakukan apa-apa, kita didiskriminasi, tapi dibully. Mungkin banyak korban dan itu nggak berani speak up. Nah, kemana kita harus speak up gitu, Pak? Iya. Kadang speak up-nya. Bilang kalau dia dibully. Oh, ngomong? Ya. Oke. Paham. Mesti berani speak up. Oke, pertanyaannya. Ya tadi, Pak. Lah ya apa? Kamu lagi cerita narasi. Banyak orang itu pertanyaannya apa? Bagaimana menumbuhkan rasa dari siswa korban tersebut, okay, dari korban tersebut, biar berani untuk berbicara. Kalau agar berani ngomong. Ya. Oke, pertanyaannya bagus ini. Saya, teman-teman semua, Bapak Ibu guru ya, kadang sedih ya. Berita-berita terakhir banyak ya. Maaf dibully, maaf diperkosa. Terus dibully ya. Rontok. Terus pilih. Ini pertanyaannya sisi lain. Bagaimana agar berani ngomong? Kamu boleh Google. Kita punya dinas yang mengelola perempuan dan anak. Di situ ada nomor telepon. Kamu boleh ngomong, kamu nanti akan dimasukkan dalam ruang tertutup yang orang lain tidak ada yang tahu. Agar berani. Di situlah ditumpahkan semua. Speak up tadi. Bicara saya begitu seterbuka-terbukanya. Maka maaf teman-teman. Hari ini ada di media, di TV, ada di semua berita. Di Brebes. Ada perempuan diperkosa rame-rame. Dan antara lain itu anak-anak sini. Sedih saya. Kemudian dipaksa damai karena ada LSM mungkin tepatnya preman. Jadi bayi. Sakit. Saya bilang cari orang. Saya kontak polisi proses. Proses semua. Tuang tapi semua. Yang terjadi. Karena banyak yang silap bilang tadi. Dibully yang cowok, yang cewek, sama. Tapi tidak bisa dan bicara. Itu Bapak Ibu guru tak kepala sekolah ya. Kalau zaman saya dulu ada BP itu sekarang apa namanya? Oh dulu BP sekarang ganti BK. Oke. Okay. Besok ganti PS. Betul salah. Oke. Okay. Itu yang kemudian mesti disampaikan. Dibuka ruang itu yang paling gampang sila. Ngomong dengan orang paling dekat. Silahkan dulu. Tertutup. Yang kedua, sampaikan kepada guru, orang tua, yang kira-kira menurut kamu, kamu nyaman. Yang ketiga, pakai aplikasi. Laporan sehingga nanti kamu ditarik. Bahkan beberapa diantaranya pernah kita bawa ke shelter. Harus diambil. Karena kita harus menyelamatkan tadi mentalnya, kita harus menyelamatkan anaknya agar masa depannya itu tetap cerah. Jangan sampai dia mentalnya jatuh, seperti Bu Susi Lowati
Ya, ya namanya itu Susilowati Setiawati gitu ya. Bu Setiawati yang tadi menyampaikan agar anak-anak mentalnya tidak jatuh, agar anak-anak bisa dibombong terus kemudian menjadi anak yang berprestasi. Sehingga ya semua manusia ada kekurangannya, tapi dia mesti disampaikan. Jadi nanti kalau kamu mau menjadi relawan siswa seusiamu dan kamu bisa menjadi aktivis untuk teman-temanmu, kamu berani lapor aja ke saya yang akan meneruskan. Gampang aja, kalau kamu bingung, komunikasi sulit, tinggal follow IG-nya Pak Gubernur, gampang lah. DM sama Pak Gubernur, cek, beres. Siapa yang follow IG saya, ada enggak? Wadah, oh lumayan. Nah kalau mau konsultasi, silakan follow. Nanti kita bisa ngobrol, Anda bisa ikuti apa-apa yang saya sampaikan di dalam hampir tiap hari postingan saya. Nah teman-teman akan merasakan, sebenarnya Pak Ganjar ngapain sih gitu? Ngapain sih Pak Ganjar nendang-nendang sekolahan gitu? Ngapain sih ini? Lihat. Ngapain sih Pak Ganjar nendang-nendang sekolahan? Untuk memberikan pendidikan bahwa jangan dikorupsi. Perencanaannya mesti baik. Tapi alhamdulillah diturunkan Bu Uswatun, perempuan Bu, tekok, walak sumunannya, wak gitu. Langsung perbaiki semuanya. Ini sekarang desain sekolahnya udah mulai bagus tuh ya. Oh, nanti boleh tuh dibanding ke sana. Sekolahnya desainnya keren. Oh, sama ini ya. Bagus ini. Nanti Pak sekolahnya, kalau sekolahnya langsung bener ini. Jadi hasilnya ya. Kamu siap gak jadi relawan untuk teman-temanmu? Siap. Good point. Panggilannya siapa? Vivi. Vivi kelas? 12. Apa jurusannya? Teknik Mekatronika. Sama ya? Oke, sama. Orang tua apa kerjanya? Ibu ibu rumah tangga, nah. Ayah petani. Petani? Ya. Nanam apa? Ya, padi. Padi? Tanah sendiri atau sewa atau buruh tani? Ya, tanah sendiri. Tanah sendiri. Luasnya berapa? Kurang tahu. Iya ya, banyak yang nggak tahu ya. Menurutmu tanahnya bapakmu tuh luas banget atau sedikit? Siap sederhana. Hah? Begitu luas nggak begitu kecil. Oh nggak begitu luas nggak begitu kecil. Oke. Anak petani. Kamu cita-citanya jadi apa? Siap jadi dokter. Dokter. Oke sih nggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti data dokter keterima? Eh dokter betul ya, paduain ya dokter ya. Siap. Pertanyaannya apa? Panggilanmu siapa tadi? Siap, Vivi. Vivi, oke Vivi. Apa pertanyaan Prof? Izin bertanya. Ya. Bagaimana upaya Bapak di dalam sekolah-sekolah Jawa Tengah agar siswa-siswi di Provinsi Jawa Tengah terhindar dari radikalisme? Oke, pertanyaannya bagus. Saya lupa kemarin Pak Joko. Sebenarnya saya mau ajak Cek Harun itu. Dari, tapi saya lupa. Saya dengan kepolisian, dengan TNI ini lagi mendampingi mereka yang pada saat itu menjadi teroris dan dihukum. Mereka adalah ex-napi-napi teroris. Dan mau saya ajak di sini. Untuk apa? Agar dia bercerita. Kalau saya kan kira-kira ya. Bagaimana agar anak-anak tidak terkena radikalisme? Nah, ini yang tadi kita sama Bapak Ibu Guru. Tadi itu loh, kita biasa seneng ketemu teman tiap hari. Ketika berteman tidak lagi membicarakan hal yang sensitif. Apa sukumu, berapa asalmu, kamu anaknya siapa, agama apa enggak. Berteman kan dengan siapa saja, setuju enggak? Ya, setuju. Kalau orang sukunya berbeda, dicubit sakitnya. Suku kita berbeda, adanya Jawa, Ambon, Batak, Sunda, itu dicubiti satu-satu itu. Kalau Sunda dicubit sakitnya? Ya, sakit. Kalau Jawa dicubit sakit gak? Ya, sakit. Ambon dicubit sakit gak? Ya, sakit. Sama. Orang Kristen dicubit sakit gak? Ya, sakit. Orang Islam? Sakit. Hindu? Sakit. Buddha? Sakit. Sama, karena manusia. Maka ada kemanusiaan yang adil. Bagaimana maka bisa bertanya? Ketika kemudian ada orang yang menyalah-nyalahkan.
Jadi si Cek Haren itu cerita ke saya, ini Pak Yono, Pak Ganjar hati-hati ya pada dunia pendidikan. Kenapa? Karena kami masuknya lewat itu. Ngoten, Pak. Maka minta maaf kalau ada seleksi kepala sekolah, pasti saya cek. Saya cek dulu. Maka kalau kamu di sekolahmu, ada temanmu, ada gurumu, mulai memisah-misahkan, mulai menyalah-nyalahkan, mulai memaksa-maksakan yang menurutmu, kamu kan berpendidikan, punya agama, punya moral, sudah mulai awur-awuran, kamu segera lapor. Lapor kepala sekolah. Wah, ternyata kepala sekolahnya Pak yang bikin persoalan. Kamu bisa lapor kepala cabang dinas, kepala dinas. Kalau enggak lapor ke IG-nya Pak Ganjar DM, Pak ini terjadi seperti ini. Dan teman-teman itu pernah dilakukan oleh pelajar SMK di salah satu kabupaten, tidak di sini. Pak Ganjar setiap weekend dulu kami selalu dikumpulkan sampai malam. Kemudian handphone disuruh ditinggal, semua ditinggal. Dan mereka cerita begini-begini. Intinya biasanya gampang, jangan percaya pemerintah. Nah, itu indikasi pemerintahnya elek. Dua, ojo percaya kalau Pancasila. Nah, itu biasanya, ini dua itu. Ini hati-hati. Kalau sudah ada yang demikian-demikian, itu sudah menjadi tanda-tanda. Kamu harus bersahabat dengan kelompokmu sendiri, nggak perlu dengan orang lain. Itu ciri-ciri. Kalau sudah begitu, laporkan. Gampang loh, nah, caranya gampang tadi. Nah, saya kira anak-anak yang hadir di sini dengan disiplin yang tinggi bisa dilakukan. Bisa minta tolong TNI juga ya Pak ya, untuk membangun kedisiplinan ya Pak ya. Sip. Gitu. Oke? Okay? Ya, share lagi. Ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laksita Dibastiawan dari kelas 12 Teknik Mekatronika A. Oh, ini sama toh? Ya, oh, sama semua. Panggilannya siapa? Laksita. 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 Oke, okay, Laksita. Laksita, orang tuanya kerja apa? Saya guru sopir, mama saya pedagang. Pedagang apa? Di rumah Pak, buka warung. Buka warung, warung apa? Warung jajanan buat anak-anak kecil. Buat anak kecil, contohnya apa? Ada roti mayam, terus roti sosis bakar. Sosis bakar. Terus ada kayak minuman-minuman. Minuman, beralkohol? Tidak. Oh tidak, jangan ke polisi ya? Itu buat anak-anak. Nah, kalau yang beli orang tua? Buat semua. Oh, buat semua. Oke. Okay. Pertanyaan apa? Apa saja faktor-faktor paham yang dapat dinyatakan ke dalam radikalisme? Dan sudah ada berapa kasus terlapor tentang perbuatan radikalisme? Wah, itu tadi. Jawabannya dari tadi. Kalau sudah ciri-cirinya ngomong, coba percaya ke pemerintah. Lho percaya karo Pancasila apa kuwi? Sing bener ya awake dhewe iki. Wis kaya ngene. Lah niku wong tuane kula men ngajari kanca pancanten aja percaya karo wong tuamu itu ciri-ciri. Ciri-ciri. Apalagi kalau sudah berbicaranya kerasan, dan itu dibakar aja. Kerasan ciri-cirinya seperti itu. Nanti boleh ya saya hadirkan ex napi teroris ke sini ya. Biar teman-teman bisa mendengarkan ceritanya, doa Anda bisa tanya kayak apapun nanti. Boleh, tidak harus dengan saya. Nanti buat sesi sendiri ini akan bagus. Jadi Anda mendengarkan langsung dari mereka. Kalau sudah demikian, tadi pertanyaannya apa? Dan sudah ada berapa kasus? Ada berapa? Ada berapa kasus? Di beberapa tempat, contohnya waktu itu pertama saya temukan di Sragen. SMK. Gue nengi barangnya bendera ini merah putih baik. Terasa bendera liane. Nah datangnya. Akhirnya seperti ini. Akhirnya kita memperbaikannya lama Bapak Ibu teman-teman. Kita mesti ngomong sama gurunya, alumninya. Waduh. Ada juga satu SMA di Pantura malah DPRD yang ngasih tahu Pak Ganjar itu. Kenapa rumah ibadahnya namanya itu Pak? Yang aku curiga sudah dari namanya. Kepala sekolah, bu, kepala dinas selalu bilang besok lagi gaji itu, ganti besok. Indikasinya masih di situ. Tapi kalau kamu googling sudah banyak orang yang
remaja dulu pergi keluar Indonesia, paspornya dibakar, ya. Dia melawan sampai sana, orang tuanya mati ketembak semuanya, dan dia sekarang nggak bisa pulang. Nah, anak-anak sekarang lebih pinter lah ya, akses Google lebih banyak. Dan kita kemudian juga, saya pengen pulang, nggak ada air, nggak ada makan, kalau panas sampai 50 derajat, kalau dingin sampai minus. Enak-enak Monogiri. Oh, aku tadi makan ayam Arianti, waduh enaknya. Pakai tiwul, waduh enaknya. Tok. Ada yang Walang itu ya? Walang itu di mana ya? Oh, Gunung Kidul, Wonosari gak ada? Wonogiri gak ada ya? Oh, dan udah. Dulu kita makan prong bareng ya, kecil-kecil ya. Itu kita lebih enak. Mereka-mereka yang sudah meninggal, mohon maaf, sudah pergi ke sana dan orang tuanya meninggal. Karena dia bingung mau kemana. Ini hati-hati. Maka jangan pernah tergoda urusan urusan demikian. Kalau percaya sama merah putih di dadamu itu. Oke? Oke. Mau jadi apa besok? Mau jadi akuntansi yang aneh. Akuntan? Waduh. Umpama kamu jadi akuntan terus dapat bayaran gitu, bayarannya mau kamu pakai buat apa? Pertama itu buat diri saya sendiri, yang kedua untuk memuliakan orang tua saya. Nah, pertama diri saya sendiri, Pak, kedua untuk memuliakan orang tua. Ini budi pekerti tadi. Ini budi pekerti. Budi pekerti inilah yang hari ini mulai harus ditambah, karena itu bagian dari kesuksesan teman-teman. Teman-teman, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Sepinter-pinter kalian, setinggi-tinggi kalian, yang nilainya tidak 10 lagi, 11 malah. Tidak 100 lagi, 110 malah nilainya. Tapi Anda tidak dapat restu orang tua. Memuliakan itu. Anda tidak didoain oleh orang tua. Cuma semuanya. Anda pinter banget tapi Anda soliter, orangnya sendirian, nggak bisa bergabung, nggak bisa komunikasi, ya loh, bahaya. Komunikasi itu bisa macam gini aja bisa, melihat temennya tadi, nggak bisa. Ada komunikasi, bergaul, berkomunikasi, berempati, menolong dan seterusnya. Itu tadi pertanyaannya. Kalau itu bisa dilakukan oleh teman-teman, cita-citanya akan tercapai. Ya. Jadi jangan pernah lupa dengan orang tuamu yang sudah membesarkan kamu. Oke. Okay. Hey bro. Mohon izin perkenalkan, nama saya Putra Pratama dari kelas 12 Teknik Permesinan. Panggilannya siapa ini? Putra. Putra? Iya. Oke, okay, Putra. Oke, okay, orang tua apa kerjanya? Pedagang bakso. Pedagang bakso? Tahu nggak Bapak Ibu teman-teman, bakso paling enak di Indonesia itu dari Wonogiri. Ya, sorry ya, saya penggemar bakso. Bakso, jualannya di mana? Jualannya di Sumatera. Di Sumatera. Sumatera? Iya. Di mana? Di Simpang Lima Sumatera. Simpang Lima? Sumatera. Sumatera mana? Sumatera Selatan. Palembang. Oh, jadi merantau di sana. Siap. Terus pulangnya? Pulangnya 5 tahun sekali. Setengah tahun sekali. Oh, setengah tahun sekali, akhirnya 5 tahun. Ya, ya, ya. Kamu pengen jadi pengen bakso juga? Siap, pengen jadi TNI. TNI. Wah, ini lah. Kamu jadi pedagang bakso. Karena Mbak saya bilang kamu harus lebih unggul dari saya. Kamu harus lebih unggul dari saya. Bapaknya Putra bilang gitu. Tapi ingat, bukan berarti pedagang bakso profesi yang lebih rendah dari yang lain. Oke ya, jangan salah. Banyak orang Wonogiri sukses di Jakarta, di tempat lain, karena outlet baksonya banyak sekali. Mungkin pendapatannya lebih banyak dari pendapatan seorang gubernur dan DPRD.
Itoti itu di Jakarta top, ya top itu. Oke Putra, pertanyaanmu apa? Siap mau disebut saya. Kan kita ini seorang pelajar. Nah, iyalah, seorang masa guru kamu. Ya pelajar. Seorang pelajar kan rentan terpapar radikalisme. Oke. Sikap kita sebagai pelajar, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, yes, dan bagaimana cara kita menanggulangi hal tersebut. Yes. Pertanyaan. Bagaimana mensikapi? Paling bagus mencegah. Mencegah. Bagaimana cara mencegah? Kamu tadi kan komandannya. Siap, komandan. Ada OSIS-nya sudah di sini. Siap. Kamu ketua OSIS? Siap ketua OSIS. Ketua OSIS kamu? Udah purna. Udah purna? Iya. Di IPB itu. Di IPB. Siap. Kemarin saya datang pelantikan rektor IPB. IPB itu punya kuota khusus untuk ketua OSIS. Bisa kuliah di sana. Siap. Tadi IPB itu. Jadi orang yang di OSIS pernah jadi pimpinan di tingkat siswa itu punya kemampuan yang hebat. Satu, leadership. Dua, pengambilan keputusan. Ya. Jadi decision making process. Proses pengambilan keputusan itu biasanya hebat. Communication skill. Kalau ngomong enggak minder, berani. Ini contoh saja. Interpersonal skill, biasanya enggak sombong. Menyapa temannya. Nah, kayak DPRD lah. Ini beliau ini ketemu siapa-siapa disapa. Ya, karena menjadi potential voters. Kepulih terus sudah berapa kali mas? Dewan? Nah sekarang sudah berapa kali jadi dewan? 5 kali. Itu kalau sombong gak dipilih. Nah, interpersonal skillnya bagus. Nah ini ya contoh. Bagaimana kemudian mencegah? Cara pencegahannya itu tadi. Di OSIS kamu ngomong. Tadi ada pertanyaan membuli temannya. Bro, jangan bully bro. Jangan bully. Oh, temennya lagi merayakan hari besar agamanya, dibantu. Dibantu itu tidak berarti Anda ikut ibadahnya, tidak. Makum dinukum, waliyadi. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, dihormati. Bukan kamu jelek, saya baik, tidak. Tidak, itu caranya. Terus kemudian hadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Yang berbicaranya adalah kemajuan. Masa depan, kamu mau jadi apa besok? Siap. Tentara ya? Siap. Tentara. Tandanya mau yang seperti apa? Yang garis-garis? Atau yang gambarnya melati? Atau yang gambarnya bintang? Siap bintang. Hah? Bintang. Siap bintang. Bintang? Siap. Pintar pak ini. Jadi cita-cita bisa jadi jenderal hebat ini. Itu anak hebat itu gitu. Nah, dengan cara itu menumbuhkan spirit nasionalisme dalam konteks Indonesia itu. Sering membantu, tidak membuli, bergotong royong gitu kan, menjaga perasaan. Apamu kan di sana kan, Sumatera kan, siap ya, perasaan. Jagalah perasaan teman-temanmu. Ya kadang-kadang satu dua namanya remaja bisa bercanda, tapi kalau bercanda udah berlebihan diingeti. Menjaga inilah kemudian yang teman-teman nantinya akan kuat menghadapi rintangan seperti ketika Anda mengantisipasinya disuntik, cus, vaksin, sehingga nanti kalau ada apa namanya penyakit mau masuk di sekolah, kalau Anda sudah divaksin dengan nilai kebaikan, ketuhanan yang maha esa, semua bertuhan, mari kita saling menghormati agamanya, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita mesti manusiawi, jok tak siom. Jangan membuli, persatuan lo kita mesti kompak, kalau kita nggak bersatu nggak bisa. Kerajaan yang dipimpin dan seterusnya itu demokrasi seperti saat pilihan OSIS. Syukur-syukur kalau pilihan OSIS-nya bisa musyawarah mufakat, itu jauh lebih baik. Ini contoh aja. Dan keadilan sosial itu dibeda-beda, itu dibanding-banding, itu adil. Cowok, cewek, gitu kan. Maka tadi saya undang, ceweknya 3, ya, cowoknya 2, adil nggak ini? Adil gak ini? Tidak. Kenapa? Karena kan kesamaan gender ya. Oke. Kurang pak. Berarti yang harus tambah siapa? Tambah satu lagi teman. Laki-laki. Laki-laki? Iya. Ya. Kan sudah tadi sisi. Pastor 3-3. Siap, tapi kan konteksnya berbeda. Hah? Konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda? Tadi udah pertanyaan bang jenengan.
terus ini kan kita bertanya. Bukan buku podo, ini berpendapat. Tapi bagus ya, berpendapat kan. Itu beda. Itu. Oke, jadi cara mencegahnya kamu buat aktivitas itu. Apalagi aktivitas seni, budaya, bakat, talenta. Kembangkan. Karena pikiran kita akan ada di situ, bukan mikir yang lain. Kita pikirnya kemajuan, bukan mikir yang masalah itu. Itu kreatif inovatif itu sekarang sudah ambil kamu. Yang suka penelitian, penelitian. Yang suka kesenian, kesenian. Yang suka sains, sains. Berikan, karena kesempatan kalian inilah mau tumbuh. Ketika jati diri masing-masing remaja itu sedang disiapkan, sedang mencari bentuk. Silakan cari. Makanya kalau ada anak sekarang senang sepak bola, besok senang lari, lusa senang sepeda, dan biarkan aja, mama juga lagi mencari, nanti akan ketemu bakat yang ada. Oke? Okay? Terakhir. Oh. Sabar, sabar. Pak, perkenalkan nama saya Ismail. Ismail. Saya kelas 12 TB SMA. Oke. Okay. Jurusannya apa, Il? Teknik dan bisnis sepeda motor, Pak. Teknik dan bisnis sepeda motor. Teknik dan bisnis sepeda motor. Jual beli sepeda motor. Siap, Il. Oh iya? Iya, siap. Ini pendidikannya makelar ya, Pak? Jadi? Oh, teknisi, tak kira bisnis sepeda motor, tapi kan jual beli sepeda motor, BU, gitu bisnis. Tahu gak BU apa? Ini kita ini kerdodolan ya, ini. Oke, Il. Orang tuanya kerja apa, Il? Ibu saya, ibu rumah tangga, Pak. Ya, terus? Ya, terus, ayah juga almarhum. Iya. Yang biayai kamu siapa? Kakak saya, Pak. Kakak saya? Iya. Di sini sekolahnya bayar? Bukan, Pak. Bayar, yang lain. Yang bayar, loh. Maksud orang bayar. Oh, Biro. Oh, itu bayar, Pak. Bayar, loh. Enaknya, kakak. Bayar, weh. Enaknya, loh. Biro bayar, ya? Oh, itu bayar, Pak. Oh, itu mana? Iya, SD. Oh, kenal? Iya. Oh, oke. Okay. Yeah. Pertanyaannya apa, Mail? Bagaimana cara menyikapi kasus maraknya pembulian, Pak? Misalnya, saya memiliki teman yang suka membuli, Pak. Misalnya. Lala. Misalnya. Sobat. Misalnya, Pak. Sobat, rasa bener banget. Oh. Namun misalnya. Joko jenengnya. Oke, suka, misalnya. Suka terus membuli. Dan iya, orangnya tuh susah untuk dihilangin gitu, Pak. Iya. Itu bagaimana cara menyikapinya, Pak? Di tanganmu kena apa ya, Mas? Jatuh, Pak. Oh, gelut ya, Mas. Oh, joko-joko sana. Jatuh, Pak, dari motor. Hah? Jatuh dari motor. Kan duit sih, Pak, Pak, motor ini. Ah, oke. Okay. Kalau kita berkaca ya, aja. Kalau orang naik sepeda motor itu harus punya SIM enggak? Iya. Wajib apa sunah? Wajib. Hah? Siap, wajib. Wajib. Jadi kalau orang naik motor dan tidak punya SIM itu salah apa benar? Salah, Pak. Hah? Siap, salah. Oke, okay. Kamu jatuh. Jembutan karo aspal gitu. Iya. Nah, oke. Okay. Bagaimana caranya agar kemudian ngandani temennya? Itu tadi. Jadi teman-temanmu kayaknya butuh ngobrol ya. Apa toh? Joko kok kowe membuli temennya, membuli saya, membuli itu. Kamu ngapain? Kowe ada masalah apa? Jangan-jangan si dianya itu bermasalah. Ini contoh ya, friend ya. Contoh nih, friend. Ada salah satu sekolah di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Maaf. Siswanya perempuan, ternyata dia berkebutuhan khusus. Ini pernah viral di medsos. Dipukuli oleh temennya, padahal ini cewek. Dipukuli oleh temennya tiga cowok. Yang saya terharu dari dia pada saat saya ketemu dia, udah laporin aja ke orang tuanya.
ternyata dia tidak ikut orang tuanya. Kan pernah dilaporin ke yang menjadi orang tua di rumahnya, dia dipukuli malah di rumahnya. Dan si cewek ini pak, ini berkebutuhan khusus, ini komunikasi masih bisa. Yang saya terharu adalah, saya bilang sama dia, omongin aja sama kepala sekolahnya, laporin polisi aja. Akhirnya si anak ini yang sudah dipukul oleh temannya itu, dia bilang jangan kasihan, karena dia kalau dilaporkan itu malah digebuki dulu. Ya, maka kalau sudah tidak bisa diomongin antar temannya, dibawa ke guru BK. Diadakan konseling untuk ketemu guru BK. Sehingga teman-teman mulai hari ini tolong sampaikan kepada yang lain untuk berperilaku sehari-hari yang manusiawi. Hanya itu aja. Kata-kata, perbuatan, kecuali kamu lagi ngelawak, kecuali kamu lagi main drama. Tapi kalau sehari-hari jangan. Ini yang penting untuk dilakukan. Mau jadi apa besok? Ya, jadi pengusaha, Pak. Pengusaha apa? Bakso. Bakso. Oh, bakso. Oh, woi, mana ini? Jadi pengusaha bakso. Itu kalau seluruh provinsi outletnya 10-10 apa enggak kaya banget itu? Semua orang makan bakso. Kamu kalau buat bakso, baksonya kecil apa gede? Yang kecil-kecil aja, Pak. Hah? Keliling-keliling dulu, Pak. Oh, keliling-keliling dulu. Terus kalau udah ada modal banyak lah, baru buka roko gitu loh, Pak. Oke. Okay. Nah. Kalau kamu sudah punya uang sendiri, kaya, kira-kira kamu ngapain? Kalau misalnya kaya ya, Pak? Ya, kan insya Allah kaya, insya Allah kaya. Kamu harus kaya. Banyak, gitu. Apa yang kamu mau lakukan mau dalam hidupmu? Memberangkatkan umroh ibu saya. Oke. Okay. Memberangkatkan umroh ibu saya. Aku nggak haji pilihannya, kalau umroh? Ya kalau haji, kan antriannya lama banget loh, bisa sampai berapa puluh tahun gitu, Pak. Oke, ya 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 ya. Tahu juga ya kamu ya. Enggak apa-apa toh. Daftarkan haji. Bu, ini saya daftarkan haji. Berapa tahun lagi? 15 tahun. Sabar ya, Bu ya. Nih, tabungan hajinya. Nah, sekarang umroh dulu. Oh, no. Ye. Oke, Ran. Oke, Pak. Oke. Siap. Dah, saya mau pulang. Ada dia, Mas. Bu. Sus Setiawati, sini. Sizu, sini. Ya dia mas. Oh, ada dia. Oke, nggak apa-apa. Satu, ya. Dua, oke. Ini sini. Tiga. Oke. Okay. 4 5. Makasih ya. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak Ganjar. Yeah. Oke. Okay. Nah, dia ini timing 5 tiba ya. Oke. Okay. Buat Sisu. Ini karena istimewa kita kasih pilihan. Anak polisi. Anak polisi ini tak? Waduh, kalau tadi polisi. Oke. Okay. Kamu pilih buku apa pulpen? Siap, izin jawab. Jawab buku. Oke. Buku tulis apa buku bacaan? Mumet gitu. Siap izin membaca. Hah? Izin jawab. Apa? Buku pembaca. Buku bacaan. Buku apa yang paling kamu suka? Ratau moca apa ya gitu? Apa? Buku tulis saja, Pak. Hah? Buku saja. Buku tulis saja? Tulis saja. Buku tulis saja. Oke, buku tulis. Tip ya.
Aku tulis. Ya. Oke. Dit. Buku bacaan apa buku tulis? Buku tulis. Buku tulis ya. Si buku tulis ya. Dit. Apa buku bacaan? Mana? Buku tulis apa buku bacaan? Hitung tiga kali, kalau nggak memutuskan diganti gedang. Buku tulis atau bacaan? Buku tulis. Buku tulis. Pilih ya, buku tulis ya. Pas. Oke. Bu guru. Ya. Merasa bu. Mau buku atau handphone? Hidup itu penuh dengan godaan. Ini tergantung kekuatan iman masing-masing ya kan. Apa bu? Buku apa handphone bu? Mami arti gua menikah handphone ini pak. Oke. Handphone apa sepeda bu? Handphone mahal ya. Handphone apa laptop bu? Nah ini kita akan ngetes sematerialis apa kita sebenarnya. Gimana tindas-tindas ya Pak Gubernur. Apa Bu? Handphone mama. Hah? Handphone. Tetap handphone? Oke. Ya, kita kirim handphone untuk ibu guru. Ya. Nah, nomor teleponnya. Itu. Oh, buku tulis satu. Sisu dapat buku tulis satu. Nah, oke okay ya. Butuh HP Pak? Hah? Apa? Lah, enggak pilihannya tadi apa? Kan buku bacaan sama? Lah kok HP gitu? Kan kamu udah tiga kali tadi menyatakan bahwa buku tulis itu mau dipolisi warna-warna. Oke okay ya, ditulis ya. Apa? Hah? Gak ada pilihan lain Pak. Gak ada pilihan lain, gimana? No choice ya lah. Apa boleh buat? HP kan gak punya. Kental Pak. Hah? HP kental. HP kental. Di HPmu. Mana? Lu HP kok yang ini dunia kayak kentangnya lho. Gak enak Pak. Ini HP-nya ada mereknya? Pak. Oh, harganya berapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, lah. Kamu beli apa? Dikasih ayah. Oh, bapakmu baik hati. Pak. Bapakmu pangkatnya apa? Nggak tahu, Pak. Hah? Ya Allah. Masa pangkatnya enang gini, di sini, atau di sini? Di sini. Kamu suka telepon bapakmu nggak? Jarang, Pak. Jarang. Saya punya nomor teleponnya. Punya Pak. Coba telepon bapakmu sekarang. Ada kuota Pak. Hah? Hah? Ada kuota. Sini nggak ada wifi? Ada. Coba mas, bantu ketua OSIS. Sana. Ya kamu mau, pokoknya kamu sekarang telepon bapakmu, aku mau dengerin suaranya bapakmu. Ada kuota ini. Kira-kira bapaknya kok di telepon ngangkat gak ya? Tebak-tebakan ngangkat gak kira-kira? Yang ngomong angkat tangan.
Oke. Yang kira-kira bapaknya nggak ngangkat angkat tangan? Wah, biasanya ini pakai nomor temennya ini. Enggak ada kuota, piye iki. Aneh banget lho. Ayo Mas, cepet ini selang semua. Wes. Ya, telepon. Hah, tahu. Iya apa ya, somben? Ini bocah iki ya. Kuotanya udah dikirim? Enggak ada kuotanya? Tunggu habis tadi lagi, Pak. Oh, neteng bisa ya? Oh, canggih loh. Udah, ya neteng, nanti kamu kalau dapat hadiah buku 2, temenmu kasih 1. Oke, pekat. Bapaknya di situ ditulis apa? Namanya ditulis siapa kira-kira? Hah? Ayah. Bokap, ayah, siapa nih? Bapak, my dad, daddy, my daddy. Tulisannya ayahku. Rangan. Stiker. Pak Gubernur pengen ngomong ya. Halo ya. Halo ya. Gimana ya? Aku lagi sama Pak Gubernur ya. Kamu di mana? Di sekolah. Guru mengajar. Aku mau dikasih hadiah. Aku mau dikasih hadiah. Hadiah siapa? Ini buku apa handphone? Hanya buat masa depan, bisa buat belajar, apa buat kuliah besok. Oh, laptop mawon. Ya,
mau tak beli laptop. Luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih. Belajar yang rajin. Jangan lupa berdoa dan minta restu selalu pada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar kita hidupkan karena pandemi ya sudah mulai berkurang dan antusias teman-teman ternyata juga sangat tinggi. Dan ini ke SMK Wonogiri, kita dorong agar anak-anak SMK itu lebih menyiapkan dirinya ke depan. Tapi tadi pertanyaannya sangat menarik karena mereka bicara, Pak bagaimana mencegah radikalisme? Bagaimana agar kita tidak tertular? Bagaimana membentengi diri? Tapi sekaligus bagaimana mereka senang bersekolah dan saling menghormati antara murid dengan guru atau murid dengan murid. Nah ini menurut saya pertanyaan yang bagus yang muncul dari anak-anak dan saya aku yakin ini bagian dari proses pembelajaran yang membuat karakter dia akan lebih baik. Dan yang kedua tentu saja kita menyiapkan mereka karena sekolah ini bundling ya. Jadi ada sekolah yang jalur khusus tapi ada yang tidak mampu. Dan ini ekstensi dari sekolah SMK Jateng yang gratis. Sehingga ini kita padukan sekarang, meskipun tidak boarding school. Sehingga kita harapkan nanti banyak teman-teman atau dari keluarga yang tidak mampu bisa mengakses pendidikan.